Halo dulur, kembali lagi di channel Persiran Kuliner. Sekarang kita ada di stasiun Balapan nih. Rencana kita akan budal ke Semarang, mau Persiran. Nanti tungguin aja ya, akan ada dua part video yang akan kita unggah nanti. Dan stay tune terus pokoknya di channel ini. Kita langsung aja masuk ke dalam stasiun Solo Balapan dan nanti kita akan check in dulu untuk tiketnya. Nah, ini penampakannya ya teman-teman di dalam stasiun Balapan Solo. Kita rencana akan naik kereta Banyu Biru jurusan Solo Semarang. Untuk jadwal keberangkatan di jam 10.40 dan perkiraan akan sampai ke stasiun Tawang di jam 12.42. Perjalanan ini kurang lebih menempuh 2 jam ya, dan kita sekarang akan tunggu dulu keretanya apakah sudah datang. Kalau sudah datang, kita akan langsung aja masuk ke kereta Banyu Biru dan seperti apa kereta yang akan kita naikkan nanti. Nah, ini dia kereta yang kita naikkan, Banyu Biru jurusan Solo Semarang. Tiket kereta ini dibanderol dengan harga Rp40.000, walaupun yang kita pesan adalah kelas ekonomi ya, tapi terasa kelas eksekutif sih teman-teman. Bisa kita lihat ini interiornya mirip dengan yang kelas eksekutif ya. Kursinya pun juga sama. Di sini pun bersih juga, adem juga AC-nya. Ini memang bikin nyaman sih saat perjalanan nanti dengan harga yang murah tapi terasa kualitas yang mewah. Dan di sini juga disediakan ada dua colokan listrik. Jadi pas sih untuk dua penumpang. Dan di sini juga ada toiletnya. Ini penampakannya. Bersih ya, di sini ada toilet, wastafel, dan pengering juga. Oke, sebentar lagi kita akan tiba ya di stasiun Tawang dan kita siap-siap dulu untuk turun keretanya ya. Nah, ini kita sekarang sudah keluar dari stasiun Tawang. Rencana kita mau ke Museum Kota Lama dulu teman-teman, karena mumpung dekat juga dari stasiun dan jaraknya cuma 600 meter. Nah, untuk kesananya nanti kita jalan aja dari stasiun ke museumnya. Oke, sekarang kita OTW jalan ke museumnya ya. Kita ada di pintu luar dan ini ada rambu-rambu juga, kalau ke Kota Lama tinggal lurus aja nyebrang dari pintu luar stasiun Tawang. Nah, sekarang sudah sampai nih di museumnya. Di halaman depan ini ada beberapa kolam nih, dan ada jembatan juga dari kaca. Ini kita mau langsung masuk aja museumnya. Kita nggak sabar nih lihat seperti apa di dalamnya dan ada apa aja di sana. Yuk kita coba langsung aja masuk ke sana.
Nah, ini kita sudah pesan tiket masuknya. Harga tiketnya cuma 10.000 per orang saja. Karena kita pesannya 2, jadi total yang di sini 20.000. Dan ternyata setiap masuk ke museum ini ada batas waktunya, teman-teman. Untuk prosesinya kurang lebih 30 menitan untuk keliling museumnya. Dan di setiap keliling, kita juga ditemani loh sama pemandu dari museum ini untuk bantu jelasin semua informasi dan sejarah-sejarahnya yang ada di museum kota lama ini. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Saat pertama kali kita masuk, terasa langsung terkagum-kagum sih. Karena lihat lantainya ada efek visualnya gitu saat kita injak lantainya. Dan ada gambar animasinya juga tentang sejarahnya kota lama Semarang. Dengan konsep kamera 360 derajat. Dan inilah yang bikin pengalaman terasa seru banget dan menyenangkan. Nah, ini ada layar ya teman-teman, dan ini bisa dipencet juga. Kalau kita pencet salah satu kata, nanti akan muncul sebuah informasi benda yang ada di layar. Ini bikin eksperimen museum ini sangat informatif sih. Nah, sekarang kita ada di ruangan lokomotif nih teman-teman. Lokomotif ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang menandai era kejayaan perkeretaapian di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Lokomotif ini didirikan pada tahun 1881 yang menghubungkan kota-kota seperti Semarang, Demak, Kudus, dan Pati. SJS memainkan peran penting dalam mengangkut gula dan hasil bumi dari pedalaman Jawa ke pelabuhan Semarang. Oke, sekarang kita lanjut ke Museum Mandala Bakti ya teman-teman. Museum ini terletak di Jalan Monsieur Sugio Pranoto nomor 1, Kota Semarang, atau juga dekat dengan Lawang Sewu. Nah, ini kita sudah masuk di Museum Mandala Bakti ya teman-teman. Untuk biaya tiket masuknya cuma Rp5.000 per orang. Nah, saat kita masuk, kita langsung disuguhi dengan lukisan-lukisan dan sejarah-sejarah yang ada di museum ini. Thank you.
Oke, sekian perjalanan kita kali ini. Kita sudah menjelajahi dua museum di Semarang ya, yaitu Museum Kota Lama dan Museum Mandala Bakti di Semarang. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan selalu support channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.